Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu rela. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat rakan-rakan saya, Datuk Seri Fadilah, Datuk Seri Wan Junaidi, seterusnya Datuk Richard Riot, yang berhormat menteri-menteri muda dan juga Datuk Amar Orang Tengah, menteri striker dalam tim Adenan. Seterusnya, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia, Saudara Zulkifli Abidin. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan Jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, walaupun dalam cuaca hujan renyai-renyai yang memberi rahmat, saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam majlis pada pagi ini. Ini adalah pertama kali saya bersama dengan pihak rela semenjak dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak yang ke-6 menggantikan Allahyarham Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satem. Apabila saya datang tadi, saya melihat ahli-ahli rela di depan Dewan begitu ramai. Saya masuk Dewan lebih ramai lagi. Oleh itu, saya nampak bahawa kita di Sarawak mempunyai barisan rela yang bersemangat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita mempertahankan kedaulatan negara. Di samping itu, kita memberikan keadaan yang stabil kepada Malaysia dan Sarawak supaya rakyat dapat menikmati keamanan yang sejati. Saya telah difahamkan bahawa ahli rela di Sarawak lebih kurang 345 ribu orang. Angka itu bagi saya makin cakap Sarawaklah lebih senang. Kerana di belakang kerajaan ada 345 ribu orang yang berada bersama-sama dengan kerajaan. Lebih-lebih lagi dengan kapten baru tim Tok Nan di Sarawak. Saya mengucap terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri kerana sanggup datang pagi itu. Patutnya datang dengan helikopter Belon Angkabang. Nak nemu Belon Angkabang datang hari itu. Kak cuaca nak mana? Bisi hujan. Tapi beliau sanggup naik kereta untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan baru datang dari KK. Saya percaya mesti awal pagi dah bangun. Dari KK Kota Kinabalu bersama dengan ahli rela di sana. Dan di Sarawak pula di Pekan Lundu. Tanjung Datuk
yang indah permai. Inilah kerjasama yang erat di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Di bawah naungan satu parti bernama Barisan Nasional. Dan kita mempunyai semangat yang sedemikian kerana tanggungjawab kita ialah nak membina negara yang kuat, yang dihormati oleh orang lain. Ya juga kita di Sarawak tu, kita sedih kerana Tok Nan telah meninggal kita. Tok Nan dalam pilihan raya yang lepasnya madah dengan rakyat Sarawak bagi saya 5 tahun lagi untuk mengubah nasib rakyat Sarawak ke arah yang lebih baik. Tapi Allah lebih sayang kepada beliau. Lepas pilihan raya, enggak 8 bulannya memimpin. Sebab Allah sayang kepadanya. Saya nak ngita dengan kita Rirela sebelumnya meninggal. Cerita tu saya cerita dengan orang lain juga. Saya berjumpa dengan Tok Nan hari Selasa. Beliau meninggal hari Rabu. Saya jumpanya, tergerak hati saya nak jumpa Tok Nan. Dan saya minta appointment dengan Tok Nan. Rupa-rupanya Dato' Ahmad Douglas Ugah pun minta appointment juga. Si ditau-tau kami dua. Dan akhirnya Tok Nan kata jumpa dengannya serentak di antara saya dengan Dato' Ahmad Douglas Ugah pada hari Selasa. Dan saya berjumpa dengannya pukul 12:30 tengah hari, hari Selasa. Tok Nan begini, "Bang Jo, apa kata wang kedai kopi?" "Ngingat kedai kopi. Ngingat rakyat jelata." Dan saya kata, "Tak ada apa-apa, everything okay." Dan beloyalah kami berguru dengan Tok Nan. Kita tahu Tok Nan suka berguru. Dan 1:15 kami dua Douglas Ugah pun nak balik. Pesannya dengan kami dua Douglas, "Douglas, you try to settle NCR problem. Bang Jo, you dengan Douglas look after Sarawak." Jadi kami Douglas pun keluar madah, "Don't worry sir. Kalau ada bang kritikal, kami dua akan jumpa dengannya. Kalau yang lain tu, let us settle ourselves. Kami dua Douglas will look after." Jadi 1:15 kami dua keluar dengan pesanan sedemikian. Pada hari Rabu 24 jam selepas penemuan tersebut, rupa-rupanya pesanan itu adalah pesanan yang terakhir oleh Tok Nan. Kerana beliau meninggal 1:24 tengah hari pada hari Rabu. Kami keluar 1:15 pada hari Selasa. 24 jam. Pada hemat saya, pesanan ini bukan untuk saya dan Douglas sahaja. Pesanannya ialah look after Sarawak, yang minta orang Sarawak jagalah negeri Sarawak, bumi kenyalang ini. Jadi alhamdulillah, patah tumbuh hilang berganti. Rakan saya dalam parti PBB dan juga Barisan Nasional memberi kepercayaan kepada saya untuk menggantikan Tok Nan. Dan saya akan jalankan tugas di mana kita akan mempertahankan bumi kenyalang ini dan membangunkan negeri sebagaimana dikehendaki oleh Tok Nan. Sebab ialah saya terharu hari ini apabila saya datang ke Dewan Lunduk ini
Tadi di depan, ini dalam dewan, saya nampak kami yang berada, pemimpin Sarawak, lega kerana ada rela di belakang kami. Yang 340,000 lebih ini. Dan sudah tentunya, tuan-tuan dan kerajaan seperti au dengan tebing. Inilah semangat kita bersama untuk meneruskan usaha kita membangunkan negara yang tercinta ini. Tapi apa melihat muka kita semua tu ready anytime untuk membangunkan negeri Sarawak. Anytime, bila-bila masa saja kita bersedia untuk mempertahankan negeri dan membangunkan negeri. Apabila kita kata kedak ya, saya lebih semangat lagi. Sebab ya itu saya pakai baju warna hijau. Saya nak bersama dengan tuan-tuan untuk mempertahankan negeri kita. Di sini saya ucap terima kasih kepada sahabat saya yang lama, Timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya kami dua tu dah lama. Nya dalam pemuda, saya pun dalam pemuda. Dah lama kami bergeng. Jadi dah geng sama ke Datuk, tak kerti lah. Senang nak merancang. Senang untuk kita sama-sama menjalankan tugas. Dan saya yakin bahawa di Tanjung Datuk ini, seperti mana saya cakapkan pada tempoh hari dengan Perdana Menteri, Tanjung Datuk adalah kawasan yang begitu cantik. Dengan gunungnya, di sini Datuk petinggi banyak gunung ganang yang cantik-cantik. Tepi lautnya juga cantik-cantik. Orangnya lebih cantik di Tanjung Datuk. Saya madah dengan Datuk Petinggi Najib. Ketam Kalok pun nice-nice di sini. Kalau dia sepit, Datuk Petinggi terus sepit. Inilah kemesraan orang Tanjung Datuk. Dan kita letakkan orang yang mesra juga yang menjadi calon di Tanjung Datuk, yaitu Puan Sri Jamilah Haji Anu. Puan Sri tu kita tahu mesra orangnya dan tahu dengan kehendak orang Tanjung Datuk. Kenanya selalu bersama dengan suami. Dan akhirnya saya percaya bahawa Puan Sri akan dapat meneruskan perancangan yang dibuat oleh Tok Nan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak nak bercakap lebih panjang kerana sama-sama kita nak dengar Datuk Petinggi Zahid. Tapi nya berbisik-bisik dengan saya tadi. Katanya, bolehkah tolong rela kerajaan negeri? Tok Nan telah memberi 4,250,000. Jadi kita ada one to one. Dia kata kerajaan pusat memberi berapa? 20 juta. InsyaAllah. Kalau Tok Nan dah janji one to one, saya akan melaksanakan janji tersebut one to one. Bermakna saya akan kerajaan negeri Sarawak membantu rela sebanyak 16 juta lagi. Ini akan kita laksanakan seperti dijanji oleh Tok Nan. Dan sebagai kapten baru, saya akan pass ball tu.
dan seterusnya akan kita laksanakan janji tersebut. Lebih-lebih lagi orang dah meninggal, janji mesti ditunaikan. Abang Joe akan tunaikan janji ini. Saudara-saudara, itu saja daripada saya. Saya ucap banyak terima kasih kerana dapat datang berkumpul. Ucapan terima kasih kepada Datuk Petinggi Dr. Zahid, kepada semua anggota warga Lela, dan saya percaya kita rapatkan barisan. Seterusnya, kita mempertahankan negara Malaysia yang berdaulat dan juga negeri Sarawak yang aman dan makmur. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.